Tetapi sejak dilahirkan Nabi ini memang pada waktu itu terjadi apa yang dikatakan syirku billah. Nanya na rumake ga turjulo talak tu makukwe narikwe tanai. Apalagi narikwe matampu ni silana. Ya. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan sekarang ini. Mungkin 90 derajat perubahan tentang orang matampu. Nah sebab wengerang ya waktu ku anak-anak. Tapi pacekat lu mengaji kukwa imam. Edolo na mengajar tampu. Ini perlu juga diingatkan. Yesus siji-siji tadi penapaan kasih. Akada kita dari kota tampung ni atas siabawan ni. Edeo melo na sebabnya deo gere dia na tipu bola na kena tubuh ni. Mana kere gere dia na jagi ko dia na jagi na ko dia na gere sa dia na sana tipu. Nah dia na ditipu petanya sempajang ni bawa petipu. Ini termasuk yang kedua sini tu malah bikin kehadir ya kama nang kama baca na sengadir sih. Yeru wita kumat tahlili wita po iman ya. Nabacan kullahu ad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan seterusnya dan seterusnya. Yeru bepana angka tu bepa masalah pat telu. Ya. Ya nar kasih nabuku reki. Namo kasih na idi detu ne le mande balai ko tu matuai. Dewi sama kada bepaga sana. Ya. Katu bepa maka kan do. Ya. Maka tu maka do tu. Iti ini kasih li sulat tu ko bale denu le mandre. Denu le mandre. Ya. Mangi denu le mandre. Asalaka di malumi lo talu si ta palai kasih tomato. Maki si buku. Melo yaleng. Patak de mana nero? Ya. Termasuk kalau ada orang yang mati ibu dan bapak sekalian, aja nak kasih tak berengi bekas wajuna almarhum almarhumah. Iya. Aja tu nak taliangi wajib po iman. Iya, aja nak taliangi. Aga pale melo yaleng Pak Ustaz, ale bawan diri tak 2 juta. Dia nak gaca mancaji mah. Iya. Eh. Bukan maya sedekahnya 2 juta mah rejeki tu. Iya. Daripada yang lain wajib kasih dia nak pakai. Yang lain lipat, yang lain sandal, yang lain. Dia je nak pakai. Dari makanan naros ini tu malah bikin rampe andai guru tak ada beberapa. Dikhawatirkan iaitu. Ia rupa tawe angka 7 kelompok atau 7 macam orang ini. Biasa wad dinasabari yang itu mati dalam keadaan su'ul hatimah. Ya ku maka daki su'ul hatimah berarti kebalikan daripada husnul hatimah. Artinya nak capuri. Nak capuri je. Ibu. Kalau mungkin nak capuri deceng. Hah? Memungkin nak capuri deceng. Jadi kau biasa engkau mapat tepu pakai singju yang kelingana. Apa maksudnya ini bahwa dek dah gatau melok nak capuri ja. Melok mana nak capuri? Deceng. Nah kenapa di skandal matur subhanahu wa ta'ala ada petugas tiga apa tujuan kita sehingga nak cakna pancaji ke pola ta'ala. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran ada yang mengatakan salah soal apa agak ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purari upancaji bangsa rupa tawe bangsa jinnya kecuali hanya untuk menyembah teristimewa bagi kita sebagai umat Islam. Nari kota masam pajang ipasi mata-mata alai rupa Allah Ta'ala. Tapi yang disebabkan orang bisa terjadi karena su'ul hatimah itu nah sebab megalak dak tahu megalak dak rupanya tahu permasam pajang pajasih. Iya. Yeah. Apalagi kalau dalam keadaan sibuk termasuk ukur ya kampung kuro ya ya kota galungan kasih ya mungkin letuk wanyagar sehingga biasa itu terlupakan melaksanakan atau mungkin ada kemungkinan wadi mwe rumah sempajang ukur galungan ukur abe nari kongkeli suri utanewi maka damagagamu tu mati ditili madareke magi nak dareke eh Pak Ustaz
Salama maringarang nga kasi napana urung tu mako jama-jamaku. Mani jama-jamata wajah punna kasiya mako kwewe dia nulle male pasangki oto. Mani nade nulle nasa mako calak da. Iya. Angka sinasa nala dia sinulle male patasi. Tapi orang yang seperti itu kira-kira belum mendalami yang namanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah tujuan maksud daripada safari tasbih di mana-mana adalah tujuannya mengajak orang untuk bagaimana dia melaksanakan yang namanya salat dan salat. Yang membahayakan kita ini sini tu malah bikin ke mungkin wiringi yenar itu kebahagiaan di dunia wiringi pangkat di pengelola taala. Wedi jadi diwiringi ia dari tu asogira di pengalat Allah, tapi yang mengganggu pada dirinya ini adalah dia sangat menghalangi gara-gara harta dan pangkat dan jabatan itu sehingga biasa ni nasabari dek nepogok ipasuron di pengalat Allah. Dari makanan narosin itu malah bikin kehadir kapan dan ke, ma, apa namanya artinya maka dia nawiriki lah se pengalat Allah tidak ada jalan kita tidak melaksanakan solat. Tapi yang dikhawatirkan oleh masalah su'ul khatimah ini narikusi dia tahu ini angker itu mati dalam kasuran karena nah capak-capak dia sangat sempajang agar dia harus sempajang sini itu malah bikin kehadir awal ma yu'asu bil abdi yawmal qiyamah as-salah mula-mula melu'i riparesa yang itu amalak nasib dia tahu yang itu sempajangnya kenapa bukan zakat dulu kenapa bukan puasa dulu kenapa bukan haji dulu. Karena ini yang pertama adalah yang namanya masa solat. Tidak membedakan Allah perempuannya atau laki-laki. Semuanya akan diwajibkan melaksanakan solat dan tidak diperbolehkan untuk ya dari itu angker itu nacek kama sempajang. Jadi termasuk sebenarnya saya sudah berpikir safari ini maka daka ia menikah pawat di yon rejek lo masa pari ero kasih masigi tak celak. Apa biasa roya kujoka kak biasa di mana-mana ini maghrib maupun isya maupun ajak meni pada ku subuh atau duhur asar biasa ya rokoloka si dikoro biasa si ini robang alalena bang sehingga iro dengan ya nasuru mancaji mang berarti dua ni paling tinggi tiga orang melaksanakan solat masih alhamdulillah daripada ada masjid tidak dilaksanakan biasa dalam satu hari itu edit na pungguk sempajang duhur asar angkato masih di sini tu malah bikin kehadir dek na angka sana na sempajang ko isen mengaribi di bawah dek na nalo lanjutkan biasanya sholat isya di mana mana. Jadi biasa saya berpikir maka daya bendenge angka alalana macina nak melo tirang itu safari untuk bagaimana di sana agar supaya masyarakat terpanggil tentang masalah solat ini ya ko perlu digaga wedding yang dari itu ala kadarnya ini fasa peritiban yang anda korot kita yang bawakan ya. Nah sebab kenapa karena tujuan kita ini bagaimana usaha kita ini agar supaya orang datang di masjid melaksanakan solat tapi tidak sedikit manfaatnya kurang lebih 20 tahun kita dari safari ini betul-betul yang dari itu maegana yang dari masih terisi untuk nasabari yang dari itu yang namanya safari tasbih di kecamatan termasuk di kecamatan saya ini alhamdulillah biasa upodangnya ronggote maka dedek namunir ala barat na kuirite matu ke mereji masyarakat ikoro yang penting kita akan mendatangi mana kita bawa ala kadarnya di masjid itu to pace wai to pace ala misalnya apa makanan ringan dan sebagainya agar supaya masyarakat karena betul-betul oko desa-desa sini tu malah bikin dia kena pahala dai. Ini yang pertama adalah masalah salat ini bila mana selalu tertunda-tunda ini dikhawatirkan sebab ia nanti tu su'ul khatimah. Yang kedua sini tu malah bikin kehadir tawang kewe yang nanti tu pojiwi si mata minungnya kasih mungkin masih banyak diantara kita bukan orang non-Islam tapi orang Islam asli si matana puji minumnya yang namanya minuman-minuman haram ternyata itu bawa minuman haram apalagi sekarang ini ada yang dikatakan menghisap narkoba ganja dan sebagainya ini sama dengan itu
Jadi kalau selalu dilaksanakan seperti itu, bisa terjadi yang namanya su'ul khatimah. Banyak terjadi yang ada di Sengkang. Majani rasadin sehingga buku-buku menibawa kuota kadek nagaga agan sana dek nag ulina menibawa na buku-buku na. Sehingga pada waktu itu yeruji de makur pak de pun entah pamati tahu sila luna. Terutama kalau dia selalu apa dia suka mengisah. Dia entah pamati tahu pak de. Nagana tahu. Nair agalena. Sehingga dia menjani rasadin akurik na pegawai. Sehingga dia bisa itu mati, itu pasti sudah kita bisa katakan adalah su'ul khatimah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi engkah desa Nabi Muhammad SAW maka dae situ ngetungan yang termasuk dosa besar. Yang pertama adalah syirku billah. Dosa besar. Kegana napakir uru syirik kero. Di desa-desa ini banyak terjadi yang namanya syirku billah, syirik mapat buru pengolah ta'ala. Jadi nariku iro tau masam pajak tuni napogok tuni iro na cece pengolah ta'ala apat buangnya berarti mapat buangnya. Tapi nariku angke di nasam pajak memana na ini rumah wana pegau agaknya sana apa sih dimana sana lah sahabat dia nampungi sampajangnya tema sampai jatuh ni si matalah laku-laku tu ni biasanya apa dua rupa serajana pengolah ta'ala. Nah ada satu contoh sini kembali baru-baru ini yang terjadi ni engka waktu ku tudatu dan okur di daerah Unroyero daerah pondok itu saya duduk-duduk saya didatangi oleh seorang perempuan Pak Ustaz metang siapa lagi agar kareba engkau jek mak kue kasih engkau kasih diundur makku tanah maka ada dia jek nama rupa jala saku nasai dia mau perhatikan anak malah jamu. Oi bu, oi bu, kami tahu kan anak malah jam dia tahu gagal agak apa ada maka dia burang ni undur-undur kamar asik di khusus. Burat tuh ranyang-ranyang. Ya. Narek pemandangan yang sila surna, apa angkat tuh ya segera kembar, melengi wajah sila sur aliat tuh yero. Ah, nai nak pemakada? Lono melengi maku kwewe siaga lina boco, siaga alina ranjang, siaga alina maku. Yero di yero, untuk iya, toto malinga tasik di juta. Kasih di juta. Jadi perlu pikiriki ibu dan bapak sekalian. Ini tungke makukwe sebenarnya tanya hiru tetungi pak dakwah. Ini mana itu menjadi pencerama sebenarnya. Di mana kita mencerama ini. Di mana-mana kita bisa naku engka mapakuro. Termasuk dari kotologi biasa mapendek toja. Biasa to agai hadiri makuero. Naku engka bangsa naru maca cerita kadaki. Uwe abian ni tu kakai. Nariku mati ku dia nak dampeng pungalata dosamu. Tobak memang nama kau kan bayangkan yang kedua keluarga saya yang ada di Wajo tapa kesurupan anak atau betamang anak solo-soloran anak gue yang kan itu kasih memali anak gue gue kasih najak namali aja namali kasih seling apa bembe. Ure yero ina suya gairo gagai isorong ini juke rusan ruwe rumah terterlo salo ya jaga mati nang kamana ni timun dinasang isorong ukur salo seperti yang sama su ini perlu kita upayakan sebagai kaum muslimin dan muslimat ini bagaimana kita akan mengajak untuk kembali kepada akidah yang baik agar supaya ini bisa bertaubat sini tumal bikin kehadir ya. Jadi termasuk yang kedua adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka mau apa terjadi apalagi waktu ke sini tuh malah bikin kehadir. Biasanya kurubolae sewa ni anak si bato matoae. Iye. Selama engke yasang sekolah online. Oppo mani tomatoan nak kasih deni sengi halak-halakna.
maka dan anak-anak liang HP, ya liang si HP. Dia ini sengit, akhirnya yang seperti itu, newan itu matuan negara-negara yang termasuk ini. Tapi itu merupakan hal yang sangat-sangat perlu kita hindari sini tu malam bikin kehadir. Alhamdulillah. Tu syukur makku kaya nak sebab kapa kupang kajian isi tau kapa mas kormani anak-anak ya. Mas kormani. Alhamdulillah subhanallah. Jadi ini yang termasuk sini tu malam bikin kehadir. Dikhawatirkan nanti kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Yang keempat. Mereka tahu rupa nak iya rupa tawwi. Sini tu malam bikin kehadir. Ya nari tu. Dia nak pajak tu, dia nak benci, dia nak pajak tu, dapat diri, yang itu pada nerupa tahu. Cik dek bani, kasih ada peningkatan, dapat diri, si hati. Ya. Itu nerup tujuan nairi, dan kami yakin dan percaya bahwa ini yang kekui lalu nama sigi, mabila mana ni cik bangsa ni, ya roh. Dia nak gagah. Ya. Sangat ditakal lupa kik nafek kau. Artinya, di dalam Al-Quran mengatakan, innamal a'mal, abisana, innamal mu'minunal, ingatun majapun atau matapak masih lesur manangi. Jadi perlu engkau cedek saling ingat mengingatkan. Ajak naimi bawa sini tu mereka dari ko engkau kata si peringar-peringarannya ki. Fadzakir fa inna dzikra fa tampal mu'min apa ringar ko. Majapun apa ringar maki gua dari sisi atau matapak. Ya. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang selalu itu orang yang membunuh. Apa mega kejadian sini tu malah bikin kehadir. Kalau kita melihat beberapa kisah-kisah ini termasuk ada kisah ini yang 99 orang nawunu nih, naperkosa nih makundai dan sebagainya. Tapi satu waktu ini dia akan sadar. Lalu lima kutan aku sini tu pandi tanah serani. Emak aku kaya dan pengemu pada dosaku sampai galak dan dosaku. Ada dosamu. Aseran pun aserata wunu. Akhirnya nak kadai nak musik dibawa dia tu nak dampang pengalat ta'ala langsung dibuka pedangnya yang kemudian dia bunuh menjadi 100 ini. Tapi alhamdulillah tidak sama dengan tahun yang dulu-dulu itu. Sekarang ini dia negara malah, tapi itu yang dikhawatirkan gara-gara apa kira-kira? Gara-gara wak dinasabari nak pangewangi tahu masih lesuran ambo na'ana gara-gara tanah dan sebagainya banyak terjadi. Sehingga alhamdulillah setelah datang di satu tempat yaitu ulama topandrita Islam makutane topandrita nak dan pengemu pada pengalat ta'ala dosa dari kota toba maka dia agar dosamu dengan kesimpulan bahwa namu si tanda langit makukwe dosamu dari kepada saat ini kamu akan sadar bertobat kepada Allah pasti nak dan pengalat ta'ala yang dari itu dosa ta. Jadi tentu sini itu malah lebih hanya yang dikhawatirkan ini adalah orang dia membunuh dan sadar dalam keadaan dia mati. Bahkan ada yang terjadi sini tu malah bikin kaya nagatu ni alena. Tanya nak tahu nuno alena dan bawa nagatu. Jadi bagaimana yang seperti itu sini tu malah bikin kaya. Yang keempat adalah orang-orang yang nariko engkau tahu melo makara-kara, ya. Nasabah engkau nacani, manci sabi, le manci sabi. Maka dah mampu kewe milumur kau mancai sabi dari kau menang gak matu anu kau padahal anu salah lebih kau termasuk itu adalah sumpah palsu di nawadding mas sumpah ni padahal mak beli ini termasuk sini tu malah bikin yaitu dosa besar yang empat ini sini tu malah bikin kaya pada Mesir pengalat ta'ala orang yang termasuk tadi orang yang selalu membenci orang lain itu adalah termasuk dosa besar dan akan dikhawatirkan ini mati dalam su'ul khatimah. Yang keempat yang terakhir itu adalah orang-orang yang dik gaga pajana yang ada tu pogok dia sengaja. Dik gaga agasana dik gaga pajana. Ya aku cik cara masam pajamu ini. Dik gaga masalah tapi dik metu ni nak sempat dik metu gaga nak pegau. Jadi yang dikhawatirkan seperti ini adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang dalam latar pengalat ta'ala perlu kita harus menyadari diri kita ini sini tu malah bikin kehadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sini natu matapai dasar kita untuk menghadap kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Amanu. Dari kumat dari pengalat ta'ala amanu berarti menghusus bukan secara keseluruhan.
Amanu, orang yang beriman, termasuk yang mana yang dimaksud beriman? Salah satu yang paling apa namanya, yang paling dekatnya dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu saja tujuannya satu. Matapak kiri pun Allah Ta'ala. Bening ini sama tepat di Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa masuk di masjid ini. Karena kita iman kepada Allah, maka kita akan mendatangi rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua adalah wal yaumil akhir. Maka bagaimana kira-kira sini tuh malah bikin kehadir. Kalau kita akan misalnya ya, wal yaumil akhir ini kita tidak percaya bahwa angkas surmundina Allah Ta'ala, majapunah mungkin apa dia lakukan ini. Apalagi sekarang ini kita tahu bahwa pada bulan ini adalah termasuk maulid, ya sudah masuk sekarang ini kalau saya tidak salah 11 Rabiul Awal. Ada di isat negeri situngat-tungan neroh, bukan hanya dari cerita Nabi, tetapi sejak dilahirkan Nabi ini memang pada waktu itu terjadi apa yang dikatakan sirku billah. Nanya neromake ke turgul-turgul talak tuk makukwe narikwe tanai, apalagi narikwe tampung istilahnya. Ya. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan sekarang ini, mungkin 90 derajat perubahan tentang orang mat tampung. Nah sebab wengerang ya waktu ku anak-anak tu lebih pace kat lu mengaji ku puak imam edolona mengajar tampung ini perlu juga diingatkan Yesus siji-siji tadi apa-apa yang kasih akadakit dari kota tampung ni atak siabawan ni edo melo nah sebab dia deo gere dia nak tipu bola nak kena nak kuburu eh. Mana kere-gere dia nak jagi ku dia nak gere dia nak jagi nak ku dia nak gere dia nak sana tipu nah dia nak ditipu katanya sampai jangan bawa petipu. Ini termasuk yang kedua sini tu malah bikin kehadir ya kama nang kama baca nasa ngadir sih. Ya ruwi tu kumat tahlili wita puak iman ya. Nah baca ni kullahu ad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan seterusnya dan seterusnya. Ya ruwi pana angka tu bepa masalah pat telu. Ya. Ya nak kasih nak buku reki, nak mau kasih nak idi detu ni boleh mandi apa lagi kotor mata air. Jadi sama kadu bepaga sana. Ya. Kadu bepa makan kadu, ya. Makan kadu makan kadu tu. Iti ini kasih li sulut tu kau balik denur le mandre, denur le mandre. Ya. Mangi denur le mandre. Asalkan di malu melo talu isi apa lagi kasih tu mata air, makis si buku. Melo yaleng patat di mana ni roh ya. Termasuk kalau ada orang yang mati ibu dan bapa sekalian aja nak kasih tak berengi bekas wajuna almarhum almarhumah ya aja tu nak talyangi wajib puak iman ya aja nak talyangi aga boleh melo yaleng pak ustaz alik bawa diri tak 2 juta dia nak gaca mancajima ya eh bukan maya sedekah 2 juta mer cedek tu ya. Ya. Daripada yang lain wajib kasih dia nak pakai yang lain lipat yang lain sandal yang dia je nak pakai ya lalu sehingga kita akan upayakan untuk safari tasbih ini akan bisa merubah semuanya ini tentang masalah tradisi tradisi yang tidak akan bermanfaat ya ini bahkan menerus ini tumbal bikin kepada Mesir pengalat Ta'ala. Hanya dua hal yang perlu kita pikirkan pada sekarang ini, yaitu bagaimana kita memberikan apa, mengusahakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekas ini sampai jangnya, nawirik dalil pengalat Taala ya ya sidekang dan sebagainya. Ya. Kemudian daripada itu, pura ya sidekang umpamanya, ipakasingi puasa ewe, ipakasingi pokoknya semuanya kita harus perbaiki. Dan nyajik tu bawang ya ruyasan ibadah sini tu malah bikin kehadiran dimasuk ibadah segala sesuatu yang dianggap baik. Contoh, Mak Balu ki. Ya. Lah dia Pak Balu ka apa ko eh? Ya. Termasuk Mak Balu, Mak Balu ki Bu. Gula kasih ta balu atau berat? Ya. Itu ibadah bila mana orang ini menjual dengan niat yang baik.
Aku makan dakik sili teret, sili teret tong ha? Ajak nero melo ion re mak sana melo ion re yang tu mengendi ola aga bu. Tapi sisan nero tu melo mak balu itatte agana borina. Itu bukan ibadah sebenarnya itu. Yang dimaksud ibadah ini betul-betul kita akan menjual sesuai dengan angkena yang itu nasuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini masalah melebih kehadir. Yang kedua hubungan kita kepada sama manusia, ia mani bawang yang perlu. Apalagi umur emak kukai sini itu malah bikin kehadir ya. Kira-kira nulai detoka kapan umur Nabi itu protokoi. Ya. Detona kaya kapan di? Bagaimana niru dia itu? Sedangkan umur saya sekarang ini ya sudah masuk 66. Tapi ini kita mau pak tukar apa bumano? Dia pernah matau apa kita tak? Pada ikan kemaka dia pak ustaz semua lalu mopi matana nama solang. Yang saya syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nawiri mopak pungala ta'ala di sini singa kesehatan untuk mursi agamana pungala ta'ala. Kalau sapari tasbih di tandu tedong ini di 22 minggu pertama 2 malam berturut-turut, minggu ketiga 2 malam berturut-turut, ia merubah baru. Tentu berbeda dengan sapari kabupaten ini. Kalau sapari kabupaten ini sini tu malah bikin kehadiran, kita tahu bahwa setiap minggunya ini yaitu 3 kali malam Selasa, malam Rabu dan malam Kamis. Luar biasa. Ternyata bahwa ia pengurusuk tasbih mendapatkan luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sinina tu angke mace. Apalagi renangnya Bu, kita berjalan dari sana. Tasangaman di rumah kada sarie de nanana. Tasangaman di rutanae de nanana de nak bicara. Luar biasa aga nak puada tanah we taro nak boleh jak kak. Nah sebab engkau tu melu lu mengulur pengala ta'ala pada kita depan, tapi saya siap untuk diinjak-injak. Yang kedua rumput-rumput yang dilewati ini dan setiap yaitu makhluk yang melihat dia menjadi persaksian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dari makhluk yang harus ini tu malah bikin kehadir ajak nak tu mengingisi mata-mata cawir pengala ta'ala. Antak budak Allah karena kata rupai lam takum tarau pai nau yara karena reko angka ko sumpai pengala ta'ala saman na mita na reko dek mita pengala ta'ala majapun alena mita ki. Nah sekarang sembahyang yang dilakukan ini tanya tu bah sempaja waji tanya sempaja waji itu bawang angka tu sempaja ngaga bu sempaja ngaga sunnah ya sunnah rawati muakkad angka sempaja maka ciri yang dari itu ke sana sempaja wajib angka itu di luar daripada itu sempaja nggak ke sana bu biasa tengah benih sempaja biasa mau terlaksanakan bu. Oh, alhamdulillah itu naro kapan sampai itu lima nyama papi nadita apa ini gini gitu tulip pogok irasanya tahajud itu contohnya saja insya Allah diberikan kasihan dik nangka mau malas dik tu nangka nak dari ke artinya selalu dia katakan kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kumiluki yang itu pakasingi pak pendedita lur pengala ta'ala kita akan kembali kepada sejarah daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Angkamu paga kira-kira lasa yang kekajadian lena yelino dibanding dengan yang terjadi pada yang itu pengelutan Nabi Ayyub alaihissalam. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yaitu alena pengelutan Nabi Ayyub ulakaman mapamula luna latu ajena sehingga istrinya ini merasa jijik kepadanya. Tapi dia gagal nombrim mengelo Nabi Ayub kecuali kumpungan Ta'ala. Ya apa ini dari kota malasana ya kayak gini sanroe pas sabak-sabak. Nah ya memang begitulah. Kayak gini kau si rumah sakit tolare si yang kagari uke maca ke pare-pare angka si maca ke dia nama gak tau joka. Karena kita mau inginkan untuk sehat. Ayah ni apa itu yang meron na ye patah temelo sehat. Nariko, ko dek tepukuk sempajang eh. Dek nulai na sebab itu sempajang macam itu pak pura lo di mana. Ah, jadi waktu anda harus ini tu melebih kengkai pada rumah sir pengalat Ta'ala. Mudah-mudahan
pada kesempatan ini, ya, mana kita memberikan semangat pada diri kita untuk melaksanakan yang namanya mengikuti yang namanya safari tasbih, ya, tasbih. Pak Iyar Makukwe sini tumbal bikin, termasuk ada beberapa toko-toko, kalau saya tidak salah ada namanya itu yang ada di apa namanya, di Rapang lewat ke Penrang, agak sana kampung ke Baranti. Ini agak sana Rosabak itu kasih. Ya? Ah, jemur. Bagaimana keadaannya? Masih hidup ya? Alhamdulillah berkat mungkin karena kita selalu doakan ini yang dibawa selalu ini Ustaz Pak Jumursi ini, sehingga pernah saya mendatangi kepada beliau itu menangis memeluk saya. Laku wakati memang lo minta, artinya mungkin tidak ada apa-apa kecuali saya akan doakan mudah-mudahan ke angkaki simat tepuk pasur pangkat sebelum kita meninggal. Apa iya narubah wajib kita makukai keadaan di sini tumbal bikin kehadir karena pengaruh-pengaruh ini, termasuk bagaimana memakmurkan masjid ini. Kami matu pada kita, memang tu je nama lo gesa-gesa kapa masih. Jadi di metu kah kami lo gesa-gesa masih. Tapi alhamdulillah kita dari safari tasbih ini baik kabupaten maupun kecamatan jangan mundur, terus menerus kodesi gah gah di matu kasih pasaleta. Justru itu kita akan membina generasi-generasi kita ini. Alhamdulillah. Terakhir saya sampaikan kepada Bapak dan sekalian, safari 27 ini sudah ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang dermawan ini dipercayakan al-amanah untuk untuk malai sara anak-anak temaku kewe, dan insyaallah saya minta kepada pimpinan safari tasbih maka deh wadiamani merotoka muli kisisan. Iya, angka masigi ero dua masigi saya akan di situ pandu, bukan saya yang bangun tapi umat Islam yang bangun. Bahkan pernah saya masih ingat ada sumbangan dari safari tasbih kabupaten, yaitu satu tempat pondoknya perempuan, satu tempat pondoknya laki-laki sekarang ini. Jadi mudah-mudahan kepada pimpinan safari tasbih kabupaten ini memberikan juga waktu untuk safari kecamatan untuk mengundang kita datang di tempat itu untuk melaksanakan safari selama 3 hari juga. Insyaallah. Jadi ibu, oh ibu, lo lalu kita nutedo budi, lo kita nutedong bapak. Coba saya minta kepada bapak dan ibu sekalian, pada menilo toki joko-joko mite magatoro ro safari kacamata ngero agatoji unru na purna bangun engkato ngemoga. Iya, tapi itu berkat karena izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga Yerusid dia itu dipercayakan, maka den loko kurmatu loko ko kalusiro bangunan ngero safari tasbih kecamatan tempat untuk tafsiran laki-laki dan tafsiran perempuan. Ya di sini tuh lebih kehadirannya wala sebagai palisat waktu, mudah-mudahan kita semuanya kembali ke rumah dalam keadaan selamat, dan juga saya minta supaya saya didoakan supaya juga kembali ke bertemu dengan keluarga saya. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.